hari ini 7 Ogos 1967, upacara peletakan batu asas Maktab Universiti Pulau Pinang disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Bayan Lepas Pulau Pinang. Pembinaan universiti ini antara lainnya adalah untuk menampung jumlah permohonan ke universiti yang semakin bertambah dan tidak lagi dapat ditampung oleh Universiti Melaya Kuala Lumpur. Universiti ini akan menjalankan kuliah dalam bahasa Melayu bagi memberi ruang kepada para pemohon yang tidak mahir berbahasa Inggeris untuk melanjutkan pelajaran. Pengambilan pertama pelajarnya dijangka akan dibuka pada tahun 1970. Menurut Yang Teramat Mulia Tunku, pembinaan maktab universiti ini dapat direalisasikan apabila pihak Jepun bersetuju menghadiahkan dua kapal berharga RM25 juta kepada Malaysia sebagai tanda persahabatan.